dibatasi. Perempuan bukan untuk dikenal. Perempuan dibeli lunas dengan mahar, bukan sebagai bentuk kekerasan, kepuasan untuk memiliki dan dikuasai, bukan untuk direndahkan martabatnya. Perempuan dibeli dengan mahar, oleh karena perempuan adalah makhluk ciptaan yang dipercayakan untuk melengkapi kaum Adam, untuk dihargai, dihormati martabatnya sebagaimana mestinya. Dari kali ini kami adakan untuk menjawab pergumulan perempuan dengan segala dinamika hatinya, oleh karena dibelenggu, dijerat gengsi budaya, dijerat tradisi yang telah merajalela di sekitar kita. Berbagai orang akan dilakoni di kita sebagai bukti yang terjadi di sekitar kita. Jangan memaksakan dirimu.
pekerjaan menarik bukan penghalang bagiku. Bukan alasan untuk tidak berusaha, tidak berjuang mempertahankan kehidupanku. Segala yang masih bisa dilakukan akan aku lakukan tanpa. Tradisi itu bukan adat yang baik. Itu
Sumpah butuh revolusi budaya. Sumpah stop segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Stop kawin paksa. Wahai